Sekian Quran telah dikumandangkan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu ganda, khususnya kepada yang baca, khususnya kepada kita yang mendengarkan. Walaupun baru ngobrol wae ya, tidak apa-apa dah, ngobrol. Itu warna yang ngobrol, tapi insya Allah nanti kalau ada ceramah mah diem, jangan ngobrol lagi ya, diem ceramah mah orang ngaji masih pada ngobrol lagi. Itu pengen mau pahala tapi ngobrol lagi. Itu mudah-mudahan ya, tapi demikian mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada sembarang baca kepada kita mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama pada acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan, yaitu para panitia peringatan Maulid, akan disampaikan Al-Mukarram guru kita bersama, yaitu Bapak Ustaz Ahmad Jazuri. Pada dua waktu yang tepat, saya ingin bersama hormat. Duduk boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Yang ngos-ngosan saya ini ya, udah kayak ayam ngor kagak petarangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang, masih kurang. Pohon salam di pinggir sumur, cakep ngapa tuh pada diem baik sih. Panas. Iya dah. Pohon salam di pinggir sumur, yang jawab salam saya panjang umur. Kirain itu mamin yang kenceng banget. Aduh. Pohon salam di pinggir kali, yang jawab salam saya banyak rezeki. Kirain rezeki magenenganan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kehadapan para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus guru kita yang kita undang, beliau insya Allah akan menyampaikan maujatul hasanahnya. Dan juga yang saya hormati tentunya Bapak Ketua DKM beserta staf dan jajaran, seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Bapak Lurah beserta staf dan jajaran. Dan yang terlebih terhormat kepada para undangan, baik dari kaum bapak dan ibu yang dapat hadir di kesempatan pada siang atau pagi menjelang siang hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah pada hari ini dapat hadir keseluruhannya, seluruh tamu semuanya, mungkin pada hari ini semua yang hadir yang saya hormati, mudah-mudahan tidak mulai rasa tajim dan penghormatan di saat pagi menjelang siang hari ini. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini jadikan pahala silaturahmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam, rahmat dan penghormatan Allah mudah-mudahan tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya mau nanya dulu sama ibu-ibu. Ini bongsangnya udah kebagian belum? Belum. Udah. Ada yang belum? Panitia katanya ada yang belum ini. Yang mana dia orangnya? Yang mana? Kata orang kebun kelapa jangan apa ketriwal katanya. Tahu tuh bahasa apa ketriwal? Mana yang belum? Tolong panitia, jangan sampai nanti pulangnya enggak ngebawa. Iya, kalau sudah alhamdulillah. Iya, ada dua. Silakan panitia dibawa kemari, masih ada alhamdulillah. Pada hari ini terutama atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di wilayah RW 03 membawa RT 1, 2, 3 dan 4 bertempat di Masjid Jami'ul Huda ini, tentunya atas nama pribadi dan atas nama panitia pada hari ini sebelumnya mohon doakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila mungkin di sana sini banyak sekali kekurangan-kekurangannya, jelas pasti banyak kekurangannya ketimbang kelebihannya. Ucapan terima kasih saya terutama kepada ibu-ibu. Biasanya kalau maulid bapak-bapak yang capek siapa? Yang capek siapa? Yang capek siapa? Ibu-ibu pasti. Lagi malam jam 1:30 udah pada gelutrakan di dapur. Iya saya tahu, ada yang gak tidur semalaman. Kenapa emang? Kalau orang kebun kelapa bilang udah jerejepen. Apa itu bahasanya jerejepen dah? Saya juga kagak tahu dah. Nah takut kesiangan. Alhamdulillah kalau bapak-bapak yang maulid, ibu-ibu yang capek, betul apa betul? Iya, masya Allah. Tapi saya tanya, kalau ibu-ibu yang maulid, bapak-bapak capek gak? Siapa bilang capek pikiran? Sama-sama ya, pokoknya bu yang berkaitan dengan maulid nabi pasti berkah, amin, pasti berkah, amin ya robbal. Pada hari ini ucapan terima kasih kepada seluruhnya wilayah RW 03 dari RT 1, 2, 3 dan 4, terutama terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu acara ini semuanya atas nama panitia. Mudah-mudahan semuanya apa yang telah dikorbankan pada hari ini dijadikan amal baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti yaumil kiamah kita dikumpulkan di bawah naungan syafaatul ujma, di bawah naungannya baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas nama panitia juga terutama pada masyarakat setempat. Masyarakat setempat, alhamdulillah, siapa yang memuliakan tamunya nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muliakan tamu-tamu kita yang sampai kita pada sarinya kita undang dengan seadanya sedemikian. Mudah-mudahan dengan kita masyarakat semuanya memuliakan tamu kita yang datang hari ini, insyaallah warga kampung kebun kelapa nanti diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Yang keduanya wakili Bapak Ketua DKM pada hari ini juga terima kasih kepada seluruh tamu yang telah datang ke tempat kami ini. Di tempat ini banyak kekurangannya, mohon doanya. Masjid yang saat ini memang belum selesai semua, mudah-mudahan dengan doa dari bapak-bapak ibu-ibu semuanya masjid ini cepat terselesaikannya dalam pembangunannya. Barangkali itu saja atas nama panitia pada hari ini. Terima kasih yang seluruhnya, seluruh para tamu, mohon maaf apabila kekurangan. Wabil usus tempatnya pada ngeblatakan di mana wae udah. Pada ngeblatakan di mana wae udah. Ada yang ngebetan, bekulon, balor, bekidul di atas, di bawah semuanya. Mohon maaf ada yang ngedeprok, ada yang duduk, ada yang kagak, ada yang sendalnya ketukar mungkin. Bebek sendal ketukar ya. Bebek ya. Mohon maaf nanti begitu balik pakai sendal saya hilang. Mohon maaf perjuangan. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan hari ini akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.